pergi ke Amerika Serikat, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kehilangan koper. Dikutip dari Vimela.com Jakarta, saat ini Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersama rombongannya berada di Amerika Serikat. Pasangan ini hadir dalam acara New York Fashion Week untuk mewakili salah satu brand fashion Indonesia. Akan tetapi di tengah kemeriahan tersebut, Raffi dan Nagita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Pasalnya, salah satu koper miliknya tidak bisa ditemukan ketika mereka tiba di hotel. Diduga, jika koper milik rombongan Raffi Ahmad itu mungkin tertinggal di bandara atau hilang. Koper hilang lagi, haduh koper kok bisa hilang, ujar Nagita, seperti yang dikutip dari channel YouTube Rush Entertainment. Nagita menjelaskan jika koper yang hilang itu berisikan makanan Rayansa selama berada di Amerika Serikat. Koper makanan adik, gimana nih, bubur adik, cemilan AA nih, gimana nggak tahu males, pusing, ujar Nagita. Nagita pun meminta timnya untuk mengurus masalah itu. Tampaknya yang harus mengurus masalah kehilangan koper adalah Mbak Lala, karena koper itu terdaftar atas nama Mbak Lala. Hari ini mau ngurus karena koper kan ketinggalan di bandara. Kopernya mana? Belum diurusin ya? Tanya Nagita. Itu udah Mbak, nanti katanya dijemput harus sama Lala karena kan pakai paspornya Lala, jawab Mary. Peristiwa seperti ini bukan pertama kali dialami rombongan Raffi Ahmad. Seperti diketahui saat berpergian ke Turki, rombongan Raffi juga pernah kehilangan koper. Bahkan ketika itu, media-media lokal Turki sampai memberitakan kejadian tersebut. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.